Kalau Anda ingin berbagi, siapa orang pertama di muka bumi yang layak Anda bagi? Kata Allah, tuh ibu Anda yang melahirkan Anda. Dia tidak pernah minta apapun dari Anda. Perjuangannya luar biasa, wahdan ala wahdin. Berhadapan dengan kematian. Bahkan saat itu dia memohon yang terbaik bagi Anda. Terus setelah melihat Anda dewasa dan dia tidak pernah meminta, Anda tidak pernah melihatnya. Dan yang paling dahsyat cuma di Al-Quran. Sekalipun ibu Anda beda dengan keyakinan dengan Anda, tetap doakan dia dapat hidayah dan jangan putus hubungan dengan dia. Kunjungi dia ke depan. Saya tanya pada Anda yang tiap hari sholat, tiap hari beribadah kepada Allah, berapa keseimbangan hidup yang sudah kita lakukan dalam kehidupan? Coba lihat. Anda yang sudah populer, Anda yang sudah merasa kaya, sampai gak pernah kontak orang tua, sampai gak pernah sebut namanya dalam sholat Anda, sampai gak pernah menyebut namanya ketika Anda selesai dalam sholat, Anda siapa? Sampai gak bisa bersikap adil dalam kehidupan, Anda siapa?